Hai semua, dalam video kali ini aku akan unboxing dan juga review sebuah portable pump daripada brand Xiaomi, iaitu Mi Electric Compressor Pump. Portable pump ini sesuai untuk orang yang macam aku yang malas kadang-kadang tu nak pump tayar basikal ataupun kadang-kadang terlupa. So aku pasang, biarkan, sementara itu aku bolehlah buat benda lain, bersiar, pakai topi ke, pakai sokin ke apa semua kan. Tapi aku masih juga ada pump yang biasa, pump manual. Contohnya yang ni, so yang ni aku beli dekat Mr. DIY dalam RM39 sahaja rasanya. So kena ada pump manual juga sebagai backup. Tips untuk beli pump, biasanya aku akan suggestkan korang cari pump yang ada meter gauge ni. So kita boleh tahulah indikator berapa PSI yang kita nak pump. Tips yang kedua ialah korang cari pump yang ada dua kepala ni. So satu untuk Presta Valve, satu untuk Shredder Valve. So dah senang. Sebab tu dalam video basikal aku, aku akan cakap pastikan pump dengan betul. So aku merujuk kepada kepala pump ni lah. Kalau korang tak ada salah satu, contohnya korang beli tengok pump ni Shredder, tapi korang punya basikal Presta Valve. So macam mana? Kena pula beli adapter Presta tu baru boleh pump. Aku juga ada portable mini pump. Yang ni untuk bawa masa ride lah. So yang ni daripada Rock Bros, design dia cantik. Dan kalau nak pump, kita extendkan dia, baru kita pump lah macam ni. So semua pump ni tidak disponsor oleh mana-mana pihak. So kalau korang nak beli, aku letakkan link di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. So inilah dia kotak daripada Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor. So dekat atas ni kita ada logo Xiaomi dan juga Mijia. Ini adalah rupa portable pump tu. So dekat bawah ni ada nama dia, Mi Portable Electric Air Compressor. So di sebelah kanan kita boleh lihat dia punya features lah. Preset pressure, chargeable and portable, digital tire pressure detection. Kita boleh pump sehingga 150 PSI. Di sebelah belakang ada sedikit dia punya feature dengan description. So colour hitam, battery capacity 2000 mAh. Dalam package apa yang kita akan dapat, manufactured by Xiaomi. Di sebelahnya ada beberapa logo yang pump ini support, seperti tayar basikal, tayar motor, tayar kereta dan juga bola. So kita unboxing dan di dalamnya kita akan dapat warranty notice. Dan kita ada user manual, tebal juga user manual dia. So untuk bahasa Inggeris dia bermula di muka surat 15. Okay, product overview. Okay, barang yang didapat, cara nak charge. Okay, dia support Shredder Valve dan juga Presta Valve. Needle, okay, jarum adapter untuk bola. So cara nak pump tayar. And then ini adalah reference table untuk apa yang pump ini support. Okay, kita ada basikal, motor, tayar dan juga bola. Dekat page ni kita boleh lihat dia punya mode yang ada lah. So ada manual mode daripada 3 hingga 150 PSI. Basikal punya mode 30 hingga 65 PSI saja. Motosikal punya mode 1.8 hingga 3.0 bar. Kereta 1.8 hingga 3.5 bar dan bola punya mode 4 hingga 16 PSI saja. So ini adalah dia punya table specification. So yang penting kat sini nak tengok ialah charging time dia lebih kurang 3 jam untuk full charge. Micro USB cable, adapter jarum needle untuk pump bola dan last sekali adapter untuk Presta Valve. Dia juga telah berikan kita pouch berwarna hitam dan nice juga dia punya pouch. Okay, dan inilah dia punya pump. So kat sini ada display dia. So ada plastik, so kita cabut. Alright. Sini dia punya button, ada plus dan minus. Ada button untuk lampu LED. Sini button untuk tukar mode pump. Dan di tengah-tengah button start dan stop. So dekat atas ni ada plastik juga. Kita cabut plastik ni. Alright. So ni dia punya hose untuk kita pump lah. So kita cabut hose ni, dia akan on automatic. So ni dia punya display lah. Tekan ni untuk tukar mode. So sekarang ni manual mode PSI. So mode yang pertama ialah mode basikal. Kita tengok dia set by default 45 PSI. Mode kedua adalah tayar motor 2.4 bar. Seterusnya tayar kereta 2.5 bar. Dan untuk bola dia set 0.08 PSI. So untuk kita adjust berapa PSI yang kita nak, kita tekan plus lah. Okay, tekan 70, resetting 73, 74. Kalau dah tekan lama, dia akan bergerak laju lah. Okay, kalau nak turun, tekan yang ni lah, sama konsep. Dan yang ni adalah butang untuk lampu. So lampu dekat atas ni. So kita tekan butang ni.
Dan ni adalah lampu dia. So lampu dia agak terang juga. Nice. Kemudian di bawah, okay, so ni LED indicator. Kalau putih berwarna bateri capacity dia lebih daripada 50%. Kalau LED dia berwarna orange, dia bateri capacity 20 hingga 50%. Kalau warna merah, maksudnya bateri capacity dia bawah 20%. So di bawah ni kita lihat, inilah dia punya tempat untuk charging menggunakan micro USB. Okay, so ada getah ni, nice lah. Dan bawah ada seri number, made in China. So dari segi design memang macam airport. Kat tepi ni ada lubang-lubang untuk keluarkan haba. So di belakang smooth saja, warna hitam, buat daripada plastik. Di bawahnya kita lihat ada sedikit information tentang pump ni. Dan di sebelah pun ada lubang-lubang saja untuk keluarkan haba. So yang ni by default dia punya valve untuk shredder valve. So kalau nak tukar pesta, kita kena masukkan adapter tadi. So adapter tadi kita masukkan untuk jadikan dia pesta valve. Okay. Kalau nak pump bola, tukar yang jarumnya adapter, masukkan dan baru pump lah. So kalau kita tekan dan test bunyi dia, loud, memang kuat bunyi dia. Tak tahulah aku cakap ni korang dengar ke tak. So tadi kita tarik hose ni, dia on. So untuk offkan dia, masukkan balik, dia akan automatic off. So berat pump ini adalah 431 gram. Okay, so sekarang kita nak pump tayar road bike Presta Valve. Tayar ni memang flat, so aku nak set kepada 100 PSI. Okay, and then pastikan yang ni kita dah ketatkan dia. Dia jenis yang pusing eh. Masuk dan pusingkan sampai ketat. And then kita nak tengok 100 PSI berapa lama untuk satu flat tayar. Okey, selesai. So dia mengambil masa lebih kurang 3 minit 17 saat. So bila dah ketatkan untuk shredder valve, dia tunjuk berapa PSI yang ada sekarang. So 32. Untuk presta valve dia tak tunjuk. So ini manual. So kita tukar mode kepada basikal punya tayar. So kat sini dia setting 45. So aku tak nak 45 lah. Aku nak 30 sahaja. So kurangkan 30 sahaja. And then baru kita tekan lah. Okay, settle dalam masa lebih kurang 28 saat. So untuk tayar kereta pun boleh juga. Aku just set kepada 30 lah. So dah habiskan cepat 30. And then 30 PSI. So ambil masa jugalah. So tayar besar ambil masa sedikit. Okay guys, so itulah saja sedikit perkongsian aku pada video kali ini. So far aku memang puas hati dengan Mi Compressor Pump ni. Cuma ada dua kelemahan yang aku perasan. Yang pertama adalah bunyi. Bunyi memang kuat, bising gila. Yang kedua, untuk Presta Valve, kalau kita masukkan hose tu, dia tak boleh detect berapa PSI yang ada di tayar Presta Valve tu. Kalau shredder, dia boleh detect. Aku dah cuba ketat-ketatkan tapi masih tak boleh detect juga. So mungkin itu adalah salah satu kelemahan dia lah. Harga Mi Pump ni kalau tengok kat Shopee dalam RM135. Paling murah kalau sale aku rasa korang boleh dapat dalam RM120. Link aku letakkan di bawah video description untuk korang beli. Alright, jika korang ada sebarang cadangan atau soalan, macam biasa sila komen di bawah. Dan jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.